Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Palala, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita ingin Malala di pasar pagi Pasinan Tigo. Nah, kali ini kita akan melihat suasana pertama Ramadan tahun 2022. Seperti apa suasananya? Ikuti terus perjalanan kita sampai selesai. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pasar pagi Pasinan Tigo dan kita akan mencari tempat parkir yang bagus ini. Jadi di depan ini juga ada tempat parkir. Kita memilih di samping ini saja. Kita mencari tempat yang teduh. Sekarang ini pukul 11 teman-teman, jadi udah mulai sepi parkirannya. Kalau pagi kita kesini, ini rame. Oke, kita akan masuk dalam pasarnya. Dan teman-teman, bagi yang belum tahu ini pasar pagi ini di Pasinan Tigo ini terkenal dengan ikan yang dijual di sini itu masih segar-segar. Kemudian harganya pun lebih murah dari tempat yang lainnya gitu, teman-teman. Jadi di luar ini jual sembako. Bagian luar ini bermacam-macam jualan, dan untuk jualan ikannya ada di pinggir pantainya teman-teman. Kita udah sampai nih teman-teman. Kita cek dulu ikan apa saja yang ada. Ini ikan sisik. Ini ikan sisik yang banyak. Juga ada ikan bolos sarai. Ini besar nih. Ibunya lagi rebutan apa ini? Ayo kita cek. Ada rebutan apa? Ternyata jual cumi. Dan ini harganya murah katanya. Cuma 30.000 1 kilo. Murah. Oke, lanjut kita cek dulu yang mana yang mau kita beli, teman-teman. Kebanyakan ini ikan sisik, ini sisik juga ini.
isi tongkol. Kita cek ke bagian kiri dulu. Ini udah banyak tutup nih teman-teman. Nah udah jam 11 kita kesini. Ini ada ikan karang. Nah ini teman-teman, ada sisi, ada ikan bolosarai. Nah ini juga cukup banyak ini. Dan ini harganya hanya 20.000 teman-teman. Jadi kita bisa belinya satu onggok. Kan ikan itu harganya 20.000. Murah kan? Jadi kita lihat tidak ada lagi tempat jual ikan. Jadi kita putuskan membeli ikan ini. Bolosarai. Sarai enggak, Pak? Satu onggok ada 5 ekor ikannya. Ini ada yang 5, ada yang 4 tergantung besarnya. Harganya cuma 20.000. Oke. Teman-teman, selain kita beli ikan, kita juga mau beli telur. Ini harganya satu bijinya ada yang 1.400, 1.500, dan 1.600. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini, melala di pasar pagi Pasinantigo. Di sini bisa teman-teman beli ikan dengan harga yang murah dan segar-segar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.